Dalam episode sebelumnya, Kita mulai dari sudut timur laut, terus kita menyusuri sisi timur Palu. Kita mencoba mencari potensi yang ada di tengah, tapi bagian mana yang mau kita pilih? Oh, sing tahu dibongkar 2017 itu. Nah, struktur ini ditemukan. Oh, ngono. Seperti ini panjangnya kalau nggak salah sekitar 27 meter dulu. Wih. Ana cerita. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Kena bajak. Ini kan dulu linggan. Yo. Nah, sing di atas iku. Asli to iku. Itu masih asli. Tanah Mbah. Oke. B. Ini Bu. Sebelah utara timur selatannya kandang. Dulu ada. Selatannya kandang ya? Selatannya kandang. Oh, yang dicintakan itu. Ada apa? Ada apa? Seperti pura, sumur, pura itu ada. Sumur ini tadi linggan nggak saya gini? Ini jengi linggan tunggal deh lah. Pas ini tadi dua ribu jangan begini. Habis, habis. Habis. Oh, belum tahu, belum tahu. Berarti sumur mana? Yuk lihat yuk. Ini Pak Camat tunjuk dong. Ayo. Lokasi nih. Yuk bareng-bareng. Ah, masa sih hilang kabeh? Pantesan itu yang segi 8 itu aku bingung. Ini apa sih? Nah di trap lantai nggak pas. Nah ditempel yo iso wae iku. Kayak tugu kapur depan rumah itu loh, kotak. Iya 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 iya. Ditempelin struktur-struktur gitu. Semuanya kira-kira. Ini di portal itu, di sini namanya. Itu penting ikut itu. Ini jadi dulu yang seperti pura itu utaranya batu yang saya temukan itu loh. Heeh. Utaranya. Mana struktur? Apa sumurnya mana? Badan sumur itu mak ada kurang itu. Ukurannya? Ukurannya sama, setengah meter mesaki. Oh iya. Segini, jadi ada banyak tugu-tugu itu. Pas ini pojokan-pojokanan dong, pojok-pojokan. Iya. Ciri sari, bayangin kuning yang itu. Oh malah informasi baru dapat yang tugu-tugu. Mana baru dapat yang malam ini? Belum. Akhirnya ini nggak ada sama mas. Sur, bukan yang terjadi. Belum tahu. Lagi lo tanahnya masih asli lo, Ton. Ini masih asli belum kembali. Iki lo lihat iki. Iki lapis budaya kan ketok. Oh. Itu lo, Ton. Oh. Nek kalau misalnya dari lurusan yang sing iki lo, Ton. Iki lo. Nek iki lurusan iki ya. Iki kan 15 meter kan tadi.
Iya. Iki kencengi ren ini. Yo iki Mas, sing iki. Kencenge. Jalan iki. Kencenge sing ditek iku lho, Mas. Nek ngetan nang ndi, Mas? Isore tanah iki apa jalan? Lurusin tek iku lho. Kota tek. Nek iki sumur-sumur tok, iki mak ndak sumur kok. Coplong. Oke, Mas. Kuat tapi bisa pengetan cuma keburu ini gitu. Jejer. Pertama nih dia. Terus hilang barangnya itu. Sebenarnya masuk. Terus kurukan ya. Sumur ya, sumur jopong. Jopong. Kalau kurang ada sumur jopong. Begini rano lima jejer. Mereka sing kula gali kan jualan. Mereka kali ini tuh. Iki tanah sing sampean sewo, Pen. Iya. Iki to. Tadi pas kencengi jubut ku. Iku ente saiki ne ta? Lapis bawah yo habis. Kunci sini. Nah, ini lurusannya kan iso di tes. Oh iya, bentuknya sini dulu gini loh Mas. Ini. Gini ya. Lah, sini lah. Ini sekitar 5 meter ke sininya. Ada lagi? Enggak. Panjangnya lebar-lebar. Utaranya lebar. Itu loh, sekitar 5 meter. Oh, tebelnya struktur. Iya. Lebarnya struktur. Lebarnya. Kalau tingginya 1,5 meter. Ada letter L nya kok dulu. Ini loh. Oh tapi nggak lurus Mas. Tinggi L. Nggak lurus. Ada letter L nya. Cuman tuh punya berundak ini. Habis lurus terus. Tak bangunan diri. Iya bangunan diri. Bangunan tinggi ini harus gini. Iya. Begini. Ini mau gambling, ya. Yeah. Terus ini. Kita sana sebelah utara. Jauh di mirror iki kari iki di mirror posisi iki ya dari dinding mana selatan diukur nah, di plot ke sana sama di mirror yang ke poros yes ya. Poros sebagai nah, tengah itu ah. Nah ini kalian saya ini ya jarak 5 meter ini kalian batu bata merah nah, ada di sebelah mana? Loriki berarti. Sumur iki ya? Nah, sebelah sumur. Sebelah sumur iku ya? Ya bener, iku growol tok Mas iku no Mas dia. Iya. Growol tok. Cuma enggak ngerti aku lek tadi apa? Putarane sumur. Ya pokok daerah sini dulu banyak. Jalan enggak? Oke. Berarti ninggal sumur tok berarti ya. Kalau di sini ada kencengnya iki. Kan di sini ya? Iya, sekitar sini. Jarak 10 sampai 15 meter dari situ. Oke. Saya menemukannya. Kemiringannya ngikutin kemiringannya itu lho. Pager. Pager. Ya, pager keliling. Tarik rono test speed. Soalnya pertama menemukan teng mriki nggih, Pak Bung nggih. Mboten langsung jejegnya itu mboten hancur. Jadi kemungkinan ke arah sana masih ada. Lah iya. Oh, pedot. Lah, pedot ya. Pedot, okay. Tapi ke sini udah nggak ada. Nggak ada. Tapi kan belum pernah digali belum. Sini. Oh, berarti sing pedote namanya nang kene pedot ini ya. Patah sini. Wong pertama kali nemukan itu sudah hancur kok. Kait nemu nih, Mas. Pun bata hancur.
terus sampe turut urut jarak setengah meter baru berstruktur urut ngono ya ke barat. Oke, kita lihat yang sisi dinding ini. Iki strukturnya dari sini. Dari mana, Pen? Ya. Dari sini. Kurang lebih 15 meter kok gini lah. Dari sini lah. Dari sini. Oke. Sana. Dari situ ke sana 27 meter, Ton. Gendeng. 27 meter. Terus masuknya ke dinding di situ. Selakannya ya. Nah, dari sini itu ya meter L. Di sana. Oh, ini meter L. Oh, kira-kira pengerasan ini lah. Iya, sisa-sisa bukan pengerasan ini. Sisa-sisa. Tuh ini pas berumbul itu. Cek, apa-apa ini masih ada runtuhan ini. Ini lo masih ada runtuhan ini. Pernah tak plotting ini. Eh? Bisa tak plotting ini kali ini. Masuk sini, Ben. Kemungkinan ya, nggak tahu ya. Oke lo. Soalnya kan belum berkali. Biar itu pak dari sedikit cok. Kotoan. Ah iya. Loh, kira jaraknya ono 5 meter, Pen. Apa? Jaraknya karo sini, Jun. Ini kan masuk. Ini kan siku gini. Iya, siku. Terus tugune. Kalau tugune kalau 5 meter. Itu gua sini, gua siku ini hilang aja. Nah, ini sini. Iya, Mas. Halo, nih. Apa ini? Ini sih. Ini gedean ngeten. Cuman ini boten ini hancur ini gila. Oh, ini dibersihin sasisi mungkin masih bagus, Pen? Kemungkinan masih ada sisa yang oker-oker itu. Oke. Ambil tuh. Enggak, kan masih ke sana ya? Ini enggak. Dibilang gimana? Otak ini. Ente, habis. Ini kita ukur mulai nyoncong. Oke. Respit situ, bu. Kesana, iya. Dari pinggir aja. Terus tinggal di sumur kamu nemu di sini. Sumur tinggi. Walau. Kan acer kan tahu tak mirror kudune ono kalau di mirror. Iya. Mboten pas. Tapi lah di mirror posisi pinggir menempel ya. Hmm? Iya. Coba ya. Mirror itu posisi pinggir, bukan tengah. Diambil dari pagar. Heeh. Ke sana. Boleh. Kalau sih coba kayak bantuan toh enggak tinggi. Boleh. Ini berandai-andai dia ini sebagai pembatas halaman. Iya. Ini kayak pagar ke sini. Ini ruang lain. Kita cari di sana. Sisi utara. Cari ukur ke sini, ke sana berapa, terus diukur ke sana, ke sana berapa. Gitu. Nah, di tengah itu. Ya wis, jalan masuk itu. Ada berbagai bangunan di situ. Jadi ngisap rene kok lek nganu sih. Grobole ngisap rene. Yo gambling, gambling wis. Nek ora boleh kaget di boleh iya tuh enggak hilang. Ini kelihatan nih habis semua nih bangunannya, Pen. Habis runtuh ke sana dulu. Hah? Ini sisanya. Wah, mandre. Bangunannya runtuh terus. Oke, ini yang ditemukan 2017 ada struktur besar yang di lahan. Dulu lahan ini disewa oleh Mas Pendi.
begitu. Mas Pendi ngambil itu untuk tanah galian ya Pen ya, dijual tanahnya Pen ya. Nah ini ada struktur, dia tingginya 1,5, lebarnya berapa Pen? 2 meter ada? 2 meter, terus ini membentuk siku, terus panjang ke sana 27 meter ya Pen ya? Ya, 27 meter. Oke. Okay. Ya, ini mungkin lebih dari 27 meter, Pen. 30 ada. Oke, okay, ini 1,5 dia nanti kita sebenarnya kita leveling ini, mainin leveling. Main leveling berarti dia lapis budayanya di mana? Karena posisi ini dia lebih tinggi daripada nah, di halaman barat. Barat lebih turun lagi. Ini penanda dari adanya trap. Ada elevansi. Elevansi. Itu sudut itu gerbang itu sana. Terus posisi kita ini ada sekitar 1,5 lebih tinggi, 1,5 meter lebih tinggi atau 2 meter. 1,5 ya. Terus di sini dia nemukan struktur sudah diambil semua, tapi dari level ini dia strukturnya berada di atas dari yang dinding sisi barat. Ini gambar, oke, okay. Ini gambaran yang ada di kumitir pada bagian dalam. Ya, ini yang bagian dalam. Di bagian tengah dulu sudah hilang semua ya, karena dulu digunakan untuk bata, pengrajin bata seluas berapa itu ya, luas itu ya, setengah hektar lebih kayaknya kan, tak hektar ono ya kan, bata 600 400 sama 200, setengah hektar. Oke, okay. Itu gambaran potensi yang di bagian tengah memang sudah beberapa mengalami kerusakan. Coba, tapi kita jangan menyerah ya. Kita coba, siapa tahu masih ada yang tersisa pada bagian dalam dari situs kumitir. Ya, memang mau gimana lagi. Kondisinya seperti ini. Tapi bagi saya saat ini kita tidak membutuhkan menyalahkan siapa-siapa begitu, tapi berpikir ke depan apa yang sekarang bisa kita lakukan, karena menurut saya itu yang penting daripada cuma membahas ini salah siapa, ini salah siapa, tapi bagaimana sekarang kita bergerak. Oke, okay, ke depan gimana, apa yang harus kita lakukan untuk berusaha mencari dan menyelamatkan tinggalan purbakala yang ada di situs kumitir. Semoga kita semua direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini tadi. Etani pun dipoto 2 kali soalnya. Nanti dipoto terus ditambahi jarum apa? Nek pun 2 kali kemungkinan hancur pun. Nek 1 kali kemungkinan masih ada. Jadi pas sampai tadi ya. Sawah yang mana yang masih ada? Di pojokan ngetan itu loh. Pojok ngetan. Iya. Yang pageretan, pagelor ini. Heeh. Linggane ngesap-ngesap kok, Mas. Enggak kabeh dilinggan ini. Linggan enggak nyari Mas Wendy. Oh, ya, gitu. Ada harapan nemu sing dhuwur, nemu dhuwur. Yang masih utuh. Patah-patah. Iya, yang masih utuh di mana? Yang masih utuh di mana? Sing enggak tahu dilinggan, sampe ngerti ya? Heling. Ah, gitu nang. Pas jalan. Oke, kita sekarang ada di mau ke Bojok Barat Daya. Nah, di sebelah sana memang tanahnya beberapa struktur sudah rusak ya. Tapi ke sebelah sini menurut keterangan dari Mas Pendi, ini tanahnya masih asli. Terus ke Barat Daya. Kalau Barat Daya sudah pernah dilinggan ya itu ya? Kok turun? Tapi acur ya? Saya tahu asli gitu. Nah, linggane tahun 70-an paling. Di area ini anggap aja masih asli. Nah, kita berharap kalau misalnya kita melanjutkan meluruskan gitu, kita masih menemukan dinding bagian sisi barat yang utuh.
gitu ya, ada profilnya, ada pilarnya begitu. Semoga, karena ini ada selisihnya 1,5 meter sendiri ya dari tanah. Hah? Ya, dari yang sana tertinggi ini lebih tinggi lagi. Bener ya? Dondong yang sana itu. Nah, kalau sana kan udah banyak keganggu kan, udah pernah digali. Kalau ini kita belum tahu tuh. Ya, yes. Kalau kita gali trans daerah sini, anggap aja berapa ini? Sekapling 6 meter ya, 6 meter kebukaannya 6 meter ya. Kita berharap menemukan profil yang utuh untuk upaya rekonstruksi bagaimana sih bentuk yang utuh dari dinding sisi barat ya. Ya, itu.